Dan infotainment award tadi di dalam seperti apa? Wah, mungkin karena ini live ya, live semua, jadi pasti deg-degannya ada banget, semuanya in a rush segala macam. Cuman itu sih serunya, yang awal aku segmen awal aku nyanyi sama Cinta, itu sih yang paling berkesan. Terus habis itu aku presenting award, itu kan aku nggak pernah lakuin ya, aku lakuinnya baru sekali doang, dan ini aku langsung dapat dua dalam satu acara, jadi deg-degan banget. Cuman karena aku di sini sama teman-teman aku juga, jadi seru banget. Beb, yang dinanti mungkin secara performance sebagai bintang tamu, siapa nih yang kamu nanti banget gitu tadi tuh? Siapa tuh yang kamu pengen dengerin, pengen, ah gue pengen lihat dia tampil gitu, itu kira-kira siapa tuh, Beb? Aku tuh selalu suka kalau Budi Doremi nyanyi, tau gak sih? Karena lagu-lagu dia tuh catchy banget ya, dan aku pun kayak gak terlalu big fan of Indonesian songs, tapi kayak kalau dengar lagu dia tuh catchy banget, dan ciri khas banget. Enak. Beb, bisa dibilang akhirnya ini ajang berkumpul para pemain sinetron di SCTV nggak sih? Iya, ini benar. Kalah sih HUT SCTV kemarin. Ini kita benar-benar kumpul semua pemain dari kita dari lokasi satu sama lain kan. Ini dan tadi kita cerita banyak banget, apalagi kita ciwi-ciwi. Aduh, kita benar-benar cerita dari asap besar. Oke. Beb, Nana Dewa sendiri kan termasuk yang masuk nominasi, tapi ya bisa dibilang sepertinya tidak berpihak nih untuk hari ini gitu. Agak rasa kecewa atau gimana sih, Beb, kamu mendengarnya gitu? Mana ada rasa kecewa, justru kita tetap bangga dengan diri kita sendiri. Dan justru kita menganggap itu motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan Zui juga tadi tampil dengan perpaduan baju yang eye-catching banget, Beb. Maksudnya banyak menuai komentar gitu ketika ngelihat live tadi ya. Itu kayak, kok Zui jadi dewasa sekali, dewasa. Nah, menurut kamu tuh komentar itu gimana tuh, Beb, mendengarnya? Aku justru gak ngerasa sih, mungkin karena ini mepet banget ya waktunya. Jadi aku menyerahkan aja semua ke desainer, dan desainernya juga tahu body type itu seperti apa gitu-gitu kan. Jadi aku serahin aja sama dia, dan pas aku juga ternyata aku suka banget. Dan aku jarang banget sih warna-warna cerah kayak gitu, itu termasuk warna cerah lah ya. Apalagi dengan bahan-bahan yang full di sini segala macam, aku biasanya tuh polos, langsung terusan aja gitu. Totally, dalam arti ketika memang ketika ada acara besar seperti ini ya, Beb, apakah memang harus terlihat elegan, mewah? Seorang Zui itu gimana kalau pandangannya tuh, Beb? Sebenarnya aku pengen terlihat cantik, terutama untuk diri sendiri sih. Karena kan aku jarang-jarang nih ada waktu untuk kayak dandan, segala macem. Aku manfaatin waktu banget, dan aku sama mama pun pasti kita seru-seruan kayak nyari inspirasi makeup style mau gimana, hairstyle mau gimana, segala macem. It's always so fun. Mami termasuk orang yang bawa ya, Kak? Bawel gak? Maksudnya ketika, ya secara penampilan, karena ini acara yang lumayan besar, Wak. Nah, itu gimana? Mami dalam segala hal pasti bawel banget. Cuman aku sama Mami, kalau tentang beauty, fashion, segala macam, kita satu tempat sih. Sepemikiran, selalu sepemikiran. Jadi gak terlalu ribet lah. Beb Zui, dalam arti membangun chemistry antara Nana dan Dewa sendiri, semakin hari sepertinya semakin ada proses dimana ya, makin seru lah bahasanya gitu. Itu memang akhirnya memang membuat para penonton di SCTV itu turun naik nggak sih secara emosionalnya? Oh iya, namanya juga bukan seorang istri, pasti. Ya, namanya juga kita sinetron drama, nggak mungkin kita mulus-mulus aja, dan nggak mungkin dalam suatu pernikahan akan perjalanan lancar jaya. Betul. Jadi di sini kita ceritakan kayak realistisnya. Sebuah pernikahan, dan kita pun, aku sama Cinta pun seru-seru aja karena kita selalu kayak, ada konflik baru, ada konflik baru, gini-gini. Beb, dalam arti judulnya saja sudah BHSI, buku harian seorang istri, akhirnya kamu memerankan sebagai seorang istri juga. Belajar nggak, Wak, akhirnya di mana karakter kamu menjadi, oh, gila nih, padahal belum, tapi gue udah harus jadi istri gitu. Jujur iya, aku belajar banyak banget. Apalagi kan aku dibimbing juga sama saudara kita, Opa. Opa mengajarkan aku banyak banget hal. Dan bukan hanya sebagai menjalankan karakter seorang istri tuh, dalam segi acting juga tuh, gila. Bener-bener dari A sampai Z. Gak gampang ya, Beb? Gak gampang, cuman seru. Itu kayak, maksudnya tuh, walaupun mungkin di saat itu aku menjalankannya susah banget, tapi besoknya setelah aku lihat tayangan, setelah aku lihat antusiasnya penonton, aku pasti puas. Intinya educate gak buat kamu untuk mungkin masa depan? Oh iya, itu jelas. Arahnya ke situ. Oh iya, itu jelas. Jadi kayak, oh ternyata gini ya, gitu loh. Dan ini juga karena sinetron ini, aku sendiri juga jadi belajar dewasa juga kan. Karena konflik-konfliknya ada yang bener-bener realistis banget gitu. Beb, I'm sorry to you. Soal ex-girlfriend you
Dalam arti ketika sudah mendengarkah dia sudah punya pacar baru gitu? Masih aja udah lama itu. Enggak, maksudnya apakah sudah mendengar hal itu atau gimana? Oh, udah kan masih follow-followan. Okay. Kan aku juga keluarga aku kan masih menjaga silaturahmi sama keluarga dia. Aku masih juga dekat banget sama Bang Amar. Okay, berarti juga bisa dibilang hubungan sangat baik ya, Wak ya. Iya. Okay. Artinya apakah memang ketika dia sudah punya, apakah Zui akan juga, atau mungkin aku fokus dulu deh sama karir gua. Arah ke situ nggak, Wak? Kalau kamu, Wak? Hanya lihat, pandang ke jalan yang lurus aja. Oke. Okay. Aku maksudnya tuh fokus karir ya pastilah fokus karir. Tapi aku masih muda ya, aku boleh dong jadi anak muda yang jatuh cinta. Betul. Gak ada larangan dong. Maksudnya, ini tapi juga kita anak muda nggak mungkin kan? Gua, aku nggak mau pacaran. Gak gitu juga, Wak. Gak gitu juga kali. Ya, aku mau sekarang mau itu kewajiban aku. Sebagai ya, jatuh cinta kan pilihan. Gini, Beb, sebagai perempuan